Cuba azan sikit. Pakcik nak tanya, semayang jenazah berapa rakaat? Satu. Semayang jenazah ada dua rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Itu semayang gaya gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu pastinya cuy ya. Seperti biasa selalunya saya cakap, jaga kesehatan cuy. Karena kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya cuy. Oke, sudah cukup lama banget kita nggak melihat atau mendengarkan ya motivasi ceramah agama dari Ustaz Samsul Debat cuy ya. Sudah 2 minggu ya, sudah 2 minggu lebih kayaknya cuy. Sudah lebih daripada 2 minggu gitu cuy. Intinya kita kangen juga gitu ya mendengarkan suara Ustadz gitu ya. Jujur aja saya itu kangen aja mendengarkan suara Ustadz itu. Walaupun ceramahnya banyak diulang-ulang, tapi tak jadi masalah buat saya cuy. Ya tak jadi masalah buat saya, dan korang pun pasti merasakan hal yang sama dengan saya cuy. Memang karena basicnya ya kita suka dengan Ustadz Samsul Debat gitu ya. Jadi walaupun ceramah itu diulang-ulang gitu ya, tetap aja kita suka gitu ya. Di sini saya mendapatkan video, langsung saya ambil dari video Ustadz cuy ya. Di sini judulnya adalah Samsul Debat Anak Ustadz Lawa. Oke, sebelum kita lanjut cuy, mohon maaf banget untuk kali ini videonya mau tidak mau saya harus bagi dua cuy ya. Mohon maaf banget saya bagi dua karena setelah saya mereaksinya kemarin full itu ternyata banyak lagi yang mengeluh gitu ya. Saya memutuskan untuk membagi dua cuy ya. Tapi saya mereaksinya itu dalam satu hari. Setelah saya buat video ini, saya istirahat 1 jam, entah itu saya makan atau bagaimana, nanti saya lanjut lagi gitu cuy. Begitu cuy ya. Oke, langsung aja cuy ya, tanpa berlama-lama karena durasi panjang sangat, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, PUNG! Oke. Notis, persilahkan, sosudah. Banyak ini cuy, tepuk tangannya rame ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lul'udatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara pengerusi acara. Panjang betul dia nak perkenalkan saya. Terbelit-terbelit lidah dia. Terbelit. Macam-macam dah, lawak taklah dah keluar. Kan? Terima kasih banyak. Itu juga Tuan Haji Akram, selaku orang kuat hari ini. Orang kuat. Bahagian, Ketua UMNO bahagian Kudat. So, ni sahabat saya, Sarupian, yang dah berlumus tungkus nak bawa saya. Berjanji dengan orang Kudat, berapa bulan nak bawa. Malam ni dapat dia bawa saya. Begitu juga pemimpin-pemimpin tempatan, begitu juga persatuan dakwah tadi. Terima kasih banyak. Baju batik lawa. Kan, lain kali bagilah saya satu. Barulah saya pakai sama, lain kali bagi. Kan, seterusnya, semua yang hadir malam ni. Ya Allah, ramai betul. Saya tak sangka lah.
Di mana sih? Malam ini saya kira tak kurang 10,000. Ramai banget. Sebab saya kira yang lalu lalang dekat luar ni pun saya kira juga. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Kata adat banyak ditunjuk kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirantangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Asik. Jadi apa juga yang saya sampai tu kadang-kadang ada maksud yang tersirat. Dan malam ini saya rasa lain macam sebab duduk dekat sofa macam ni. Iya, beda. Tampil beda gitu. Saya rasa macam Kazim nak duduk sini. Kazim. Mak Samsul debat, dia tak boleh duduk. Dia macam menyangkung, dia tinggi. Tapi tak apalah. Dia lagi, bila duduk, lagi lama dia ceramah. Dia minta kunci pintu tu, jangan boleh saya sapa keluar. Jadi penasaran tempatnya di mana ni cuy? Banyak malam ni dengan suasana. Terima kasih Orang Kudat. InsyaAllah. Janganlah malam. Orang apa? Orang Kudat? Kudat itu di mana cuy? Ini jadi malam yang terakhir untuk kita bertemu. Mudah-mudahan kita buat lagi lepas ni. Saya dah cakap dengan Pian tadi. Lepas ni, mungkin dalam 2-3 bulan lagi kita buat pula dekat Kudat. Duo Syamsul. Kudat. Syamsul debat dengan Syamsul Rau-Rau. Syamsul Rau-Rau. Itu saya janji dengan Pian. InsyaAllah. Ya? Tapi siaplah tiket flight semua. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita cerita tentang membina keluarga sunnah. Tahu tak, hak sekarang ini masalah keluarga di Malaysia semakin meruncing. Di Malaysia sekarang satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Bayangkan, satu pasangan bercerai setiap 13 minit, malahan agak teruk lagi waktu PKP tempoh hari. Ya, waktu teruk. PKP, masa PKP. Macam-macam isu. Jadi tidak ada orang yang bila berkahwin dia nak membina keluarga ni, tak ada siapa yang nak membina keluarga tu, dia nak membina keluarga yang tak bahagia. Semua orang nak membina keluarga yang bahagia. Dan kalau nak bahagia, kata Nabi, Nabi pernah beritahu, setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Maknanya dua-dua ni kena ada. Dalam rumah tangga, tiga perkara tak boleh elak. Pertama, nak bahagia mestilah dengan syariat Islam. Tak ada cara lain. Okay. Pakailah teori motivasi keluarga luar negara yang barat tu, pakar-pakar motivasi. Mesti dia akan merujuk pada syariat Islam yang betul-betul selamat. Satu. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal dengan pasangannya melainkan ianya merupakan proses berterusan. Proses berterusan. Itu sebab ada orang-orang ni dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kahwin. Masih keluar lagi ayat, aku tak faham betul dengan isteri aku. Yang isterinya pernah cakap, apa nak jadi dengan orang tua? Kayaknya orang tua ni nak apa pun aku tak faham. Kejap nak kopi, kejap nak teh, kejap nak ini. Ya Allah. Menopause apa jantan? Dia kata. Dia marah. Sebab mengenali itu proses berterusan. Apatah lagi perempuan. Berubah-ubah watak, berubah-ubah emosi. Yeah. Nak pula setiap bulan orang perempuan didatangi satu masalah A, B, C. Allah bagi cuti. Bila cuti je emosi terganggu. Banyak sangat keluar hari ini. Aduh. Kemudian salahkan lelaki. Kan? Jadi proses mengenali berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Betul. Maka, Nabi bagi guideline. Nak membina rumah tangga, ada empat yang kita kena tengok, Nabi kata. Yang pertama, tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Kan, sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Kalau hari pertama dah tengok muka dia, ya Allah muka dia.
Macam mana nak hidup 10 tahun, 20 tahun? Sehari pun tak boleh laku. Alah, muka dia. Kenapa dengan orang tua-tua dulu-dulu? Sebelum lagi zaman Tuan Haji Akram, sebelum lagi mungkin zaman ayahanda ni dulu, kadang-kadang kenal pun tidak perempuan tu. Ya, pada masa itu cuy, orang tua-tua dulu bersanding, muka ada tirai ya, ditutup gitu ya, ditutup dulu-dulu muka. Katanya ya, bila bersanding tu orang lelaki tinjau. Bila dia tinjau, nampak tai lalat. Tai lalat. Ada apa dengan tai lalat? Malam pertama buka tirai, ya Allah, muka kau. Tapi bahagia hidup. Betul tak? Nah ini, orang dulu-dulu ya. Orang dulu-dulu itu walaupun mereka itu pacarannya agak singkat, ada yang tak pernah pacaran sama sekali dulu-dulu cuy ya. Saya dengar cerita dari nenek atau dulu-dulu lah. Waktu dulu katanya tuh mereka tak pacaran gitu. Mereka dijodohkan, dipertemukan langsung saja. Tapi buktinya setia gitu ya. Atau memang sistem dulu-dulu dan sekarang itu beda ya. Ya, zaman sudah berubah ya. Ya itu sih. Nabi zaman pesan, tengok li jamaliha. Pertama tengok kecantikan dia. Tetapi kecantikan ini subjektif. Betul. Cantik dekat Tuan Haji Akram, tak cantik dekat pian. Cantik kat pian, tak cantik kat saya. Contoh orang cakap ni Lofa lawa, saya biasa. Kan? Itu sebab saya tak berebut dengan dia. Gone. Saya okey. Kan? Maknanya Allah Maha Kuasa Allah. Allah bagikan mata kita tak sama. Ya, penglihatan kita beda-beda. Betul. Maka macam contoh kan Tuan Haji Akram. Mungkin dia punya pandang tu dia suka muka yang macam Zaitun Sami'un. Lain. Zaitun apa? Zaitun agaknya lah. Lama betul. Kan? Mungkin lain. Mata orang berbeza-beza tu sebab kalau kita pergi dekat Pekan Kudat tu kita tengok. Tengok dekat Bandar Kudat tu kita tengok. Ya Allah. Bininya lawa. Suaminya muka merayau. Apa? Kalau kita pergi dekat Pekan Kudat tu kita tengok. Tengok dekat Bandar Kudat tu kita tengok. Ya Allah, bininya lawa, suaminya muka merayau. Merayau itu artinya apa ya? Saya pernah dengar itu merayau, tapi bukankah itu kata jelek gitu? Merayau. Dia tengok, ya Allah, suaminya handsome. Yang tu betul ke bininya ke mak dia? Sampai macam tu sekali. Sebab Allah bagi mata kita tak sama. Itulah maha kuasa Allah. Pertama, li jamaliha. Kedua, tengok apa? Tengok juga lima liha, tengok kekayaan harta dia. Bukan sebab kita nak kerja dengan dia. Tengok kedudukan dia macam mana. Yang ketiga, tengok dari segi apa? Tengok dari segi dinasabiha atau lihasabiha. Tengok keturunannya. Oh, keturunan, kukirin agama. Dia keturunan dusun. Ni keturunan sungai. Ni keturunan Melayu. Samsul Debat belah mak di Jawa. Belah ayah di Minang. Minang. Tu muka Samsul Debat macam Pan Asia. Jawa campur Minang jadi Jana. Jana. Bantailah, janji ada bunyi. Yang penting ada bunyi. Bukan. Maksud keturunan tu bukan keturunan itu. Tapi maksud keturunan tu adalah tengok keturunan dia tu yang baik-baik. Okey. Keturunannya orang baik-baik. Ayahnya imam, abangnya ustaz, adiknya tu tahfiz, contoh macam itu. Perfect banget. Dan yang keempat, Nabi kata tengok lidiniha, tengok agama dia. Ah, agama. Oh, agama yang paling penting sih. Tengok agama. Kan?
Dan Nabi kata kalau tak ada keempat-empat, paling tidak tengok agama dia. Sebab apa? Ya, muka tak cantik boleh ejas. Boleh ejas. Ambil tu tonyoh krim tu hari-hari lama-lama putih. Macam orang perempuan lah. Sebelum tidur rambut kembang budak sejuk. Dengan harapan hari-hari jadi lawa. Dengan, dengan harapan. Kan? Keturunan. Tak apalah dia keturunan yang tak baik pun. Mungkin dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul, kita dapat membentuk keluarga yang baik. Dan begitu juga yang ketiga, kalau dari segi hartanya dia mungkin orang susah, mungkin dengan ketaatan pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezekinya sehingga menjadi keluarga yang bolehlah hidup dengan aman dan selesa. Amin, amin. Tu sebab ada satu ustaz tu. Kan, ada satu ustaz ni. Dia ada anak perempuan lawa betul anak perempuannya. Lelaki ni pula jahat macam mana pun dia nak suaminya yang baik-baik, dia nak isterinya yang baik-baik. Dia ni pula perangai macam tanda cakap syaitan rajim. Tapi dia nak isterinya yang bertudung labuh. Sekali dia nampak anak ustaz ni, ya Allah lawa betul budak perempuan ni. Dia oh, bercakap, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan ni baik. Saya nak kahwin dengan awak boleh? Astagfirullah. Langsung aja. Saya tak tahu, kena tanya ayah saya dulu. Ha, mana rumah awak? Dekat depan sana. Ha, tunjukkan saya. Dia pun ikut belakang. Dia teringat ada satu kuliah tu yang perangai teruk tadi. Dia ada satu kuliah dia pernah pergi. Dia teringat kisah Nabi Musa AS bila berjalan belakang perempuan, dan perempuan tu berjalan belakang dia sebab takut tergugat iman dia. Dia pula cakap, adik, adik boleh tak jalan kat belakang, tunjukkan jalan kat saya, jangan duduk kat depan saya, takut tergugat iman saya. Yang perempuan tu pula, adakah dia jodoh? Cepat banget terpengaruh. Rumah yang mana? Tu depan sikit, nanti nampak bumbung warna biru tu. Yang tu, okey, okey, okey. Dalam perjalanan dia kata, ayah buat apa sekarang? Ayah pencen. Pencen? Ayah tak kerja ke? Tak. Ayah pencen apa? Pencen pejabat agama. Pejabat agama? Sekarang ayah buat apa? Ayah jadi imam satu kat kampung. Imam satu. Oh, pernah dengar tak ini. Tak apa-apa. Rumah di mana? Bumbung biru. Tapi sudah lama banget. Awak pergi dulu. Kejap lagi saya datang. Dia rupanya keluar pergi ke kedai, cari baju jubah, cari serban. Sebesar bakul serban kalau. Sampai dekat rumah imam ni tadi. Dia menyambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pula lah baik. Dia salam cium tangan imam ni berjilat. Dijilat dong. La ilaha illallah, teruk betul budak ni. Apa masalah kau ni budak? Eh, janganlah berdiri. Ada tempat kosong lagi. Cuba cari. Ha, siapa yang ni tengok ada tempat kosong ni. Ya Allah, ramai betul. Kat luar dah berusuh-usuh. Tak boleh masuk. Tu dekat tangga-tangga tu boleh duduk lagi. Ini ni, tempatnya ha, duduk dalam ruangan dalam. Atau gimana sih? Belah sini ada tangga. Belah sana ada tangga. Boleh masuk eh. Ini kayaknya ha, gedung. Mana yang besar kosong lagi? Tolong angkat tangan. Tempat dia ada kosong. Angkat tangan tempat ha, tu. Mana yang nak duduk? Ha, sini ada kosong lagi. Ha, bagi. Ramai di sini orang. Ha. Macam mana nak tengok Samsul debat dekat-dekat? Besar tungau dia tu. Besar tungau. Dia cakap betul ke Samsul debat tu? Suara macam dia dah. Dia oh, ada belakang ni. Okay. Baru sadar di belakang ada. Oh, cepat lah. Kadang-kadang saya tutup, dia buka lagi. Ya? Jadi dia pun ikut. Tadi dia sampai tadi. Salam, cium tangan tadi. Besar ini. Assalamualaikum pakcik. Dia kata, saya berhasrat nak bernikah dengan anak pakcik. Orang yang kuat agama ni, dia kata apa? Beginilah. Kalau dah itu jodoh anak pakcik, pakcik terima. Boleh langsung. Dia punya seronok lah. Langsung diterima. Dapat di sini. Dia baik, lawa, tudung labuh, sopan santun. Lawa betul-betul. Kemudian bila kahwin, masalahnya dia tak nak semayang dekat rumah. Yeah, takut bapak mentuanya tahu dia tak pandai semayang. Dia ke masjid. Asal waktu semayang pergi masjid. Bagus dia. Waktu semayang pergi masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, masjid. Bapak mentuanya pun datang waktu bertugas saja.
Bapak mentua tu minggu tu jaga maghrib, maghrib lah. Minggu depan tu bapak mentua tu jaga Zuhur dengan Asar. Zuhur Asar lah. Dia tiap-tiap waktu datang. Sekali satu hari tu bapak mentua dia beritahu, malam ni maghrib tak payah semayang kat masjid, semayang kat rumah. Ditahan dia. Isterinya pun pesan, abang, abang jaga-jaga tau. Takut malam ni abang kena jadi imam. Apa pula? Bapak kau imam, biarlah dia jadi imam. Saya ingatkan aja. Manalah tahu. Tak. Dia jadi imam. Dekat Serambi. Tahu Serambi? Di sini panggil Serambi juga. Serambi musolah ya? Dekat ruang anjung tamu rumah tu. Nak tempat nak semayang tu. Ya, Serambi. Ayahnya. Musolah di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan orang tua ni. Jadi dia kata, tak boleh jadi ni. Kejap lagi dia habis azan, aku ikomat. Kalau tidak kan aku jadi imam ni sekarang. Iya, iya, iya. Sampai la ilaha illallah. Ya. Habis. Berair mata. Baru dia nak ikomat, tak payah. Papa mentua dia. Tepi. Papa mentua dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti dia yang imam. Syarana Muhammad Rasulullah. Al-salati ala al-falah. Qarqamati salatu, qarqamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dia pun dah pandang bini dia. Bini dia kata, dah cakap siang tadi. Hancur. Sekali dia tanya bapak mentua dia, ayah, siapakah yang akan jadi imam pada malam ini? Bapak mentua dia kata, berapa ramai jantan dalam rumah ni? Bukankah kau salah orang berjantan ni? Kalau dah aku azan, kau lah jadi imam. Dia pun pergi ke depan, bapak mentua dia dekat belakang, isteri dengan mak mentua dekat belakang. Mak mertua. Mak mertua. Dia punya berdebar ni jadi imam. Bung. Bung. Habislah aku. Allahu Akbar. Senyap sunyi. Tak berbunyi. Maghrib. Maghrib. 5 minit tak bunyi. 10 minit tak bunyi. 15 minit tak bunyi. Bapak betul. Allahu Akbar. Dia pula, hei, apa sahaja? Nervous dia. Nervous. Apa lah? Duduk belakang. Dia pula duduk belakang. Dia tunjuk dekat bini dia. Saya lupa-lupa ceritanya ni. Lama banget cuy ini. Allahu Akbar. Oh, bapaknya gantikan bapak ya. Bapak mentua dia nak cuba menantu dia. Boleh tolong dia ke tidak? Dia buat-buat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mali. Dia suruh menantu dia tolong. Sambung. Mali. Menantu ni apa kau nak orang tua ni mali juga. Dia tak faham ni. Mali. Lepas tu isteri dia dekat belakang cuit pinggang suami dia. Meniki ya omiti. Aduh. Bapak mentua pun. Oh, tahu dia. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ish, merdu suara Ustaz Cik. Amin. Kuat menantu dia amin. Kali ni dia nak cuba surah paling pendek sekali. Dia minta tolong tak? Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Menantu kat belakang, tadi mari ni nak pula. Aduh. Isteri cocok dengan saya lagi. Abang tak tahu dia ni. Langsung mak mentua dia sebelah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah inna tak tahu. Punchline-nya plot twist tadi. Inna lillahi. Aduh, langsung pening kepala gue cuy. Itu sebab kena belajar. Faham? Sebagai ketua keluarga kena belajar. Kemudian ada satu kisah lagi. Kita ni nak cari menantu ni jangan terlampau nak mementing. Ada satu kisah Husam bin Nuh. Dia ada seorang hamba. Husam bin Nuh ni orang kaya. Dia ada seorang hamba namanya Mubarak. Mubarak ni hitam betul. Lagi hitam dari Samsul Debat. Gelap ke Samsul Debat? Putihlah. Kan. Tadi saya lalu, tadi saya dengar je orang umpat saya. Tapi saya maafkan. Tingginya. Salahkah aku tinggi? Janganlah layan aku seperti OKU. Aduh. Kan? Tingginya Samsul Debat ni. Tunggu dulu cuy, aduh. Ini gara-gara ini innalillahi tadi cuy, aduh. Gue kalau kelakar macam ini lama terniang-niang cuy, aduh. Saya petang tadi pun makan, berhenti dekat saya makan nasi lalap tu, ada yang tegur saya. Ambil gambar boleh? Saya kata boleh. Tak salah orang ke? Adi Putra. Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Kecil hati saya. Dia boleh salah pula. Tapi tak apalah. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat. Tapi bila masuk ke toilet tadi, saya tengok. Teman tu yang sama tu. Kan? Ya. Tapi itu sebabnya. Kisah tadi Husam bin Nuh, dia ni Mubarak ni hitam legam betul. Memang hitam berkinat. Metallic. Hitam buram. Jadi, Husam bin Nuh ni, dia punyalah, dia jaga ni. Dia pesan dekat ni Mubarak ni. Wahai Mubarak, aku nak cari seorang menantu. Aku nak cari menantu. Maka kata Mubarak, kalau kau nak cari pertama, jangan kau cari hanya berdasarkan rupa parasnya sahaja. Kerana itu, duduk depan. Boleh. Silakan. Oh, kejap lagi ada naik atas pentas kan ni. Saya itu ceramah dekat satu pusat dakwah di Negeri Sembilan. Dah penuh dekat bawah. Sebelah saya pun ada. Tak apa. Duduk. Okey. Ya Allah, ramai betul malam ni. Maknanya, Tuan Haji, kita kena buat tempat lagi besar lagi. Kita buat lagi besar lagi. Ya Allah, dekat atas terima kasih lah. Semua nak tengok Samsul Debat ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa banget. Sekarang subscribe YouTube Samsul Debat TV. Cuba. YouTube dah subscribe belum? Sudah. Subscribe. Hari tu minggu lepas saya minta maaf. Minggu lepas ramai yang tak dapat tengok YouTube saya sebab YouTube saya kena hack. Ya, betul. Tapi alhamdulillah dah dapat balik. Terima kasih doa semua. Okey, sambung cerita tadi. Dia kata jangan kau tengok berdasarkan rupa sahaja. Kerana itu perangai orang Nasrani. Orang Kristian dia suka cari yang cantik-cantik aja. Yang kedua, jangan semata-mata kerana keturunan. Sebab itu perangai orang Yahudi. Orang Yahudi ni nak keturunan nak sama macam dia aja. Ketiga, jangan kau cari orang-orang tu semata-mata kerana
harta dunia. Kerana itu tandanya kamu ini gila dunia. Habis nak cari yang macam mana? Kata Husam bin Nuh. Kalau kau nak cari, kau carilah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi Husam bin Nuh pun cari, 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 tak jumpa. Akhirnya kata, macam ni lah Mubarak. Kau ajalah kahwin dengan anak aku. Wah. Walaupun mukanya hitam, tapi dia dari segi amanahnya, dari segi ketakwaannya kepada Allah, sangat tinggi. Sebagai contoh, pernah satu ketika Husam bin Nuh, dia nak pergi outstation, nak keluar daripada tempat dia. Kau tolong jaga ladang buah aku ni. Aku nak outstation 3 bulan aku nak keluar. Baik tuan. Selepas 3 bulan dia balik, wahai Mubarak, ya tuan, kau tolong petik 3 biji buah yang paling manis kau bagi dekat aku. Dia pun ambil kertas, 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 bawa bagi. Makan yang pertama masam, makan yang kedua pun masam, asin an apa, dan yang ketiga mungkin masam, yang ini manis, makan yang ketiga pun masam. Apa engkau ni Mubarak, 3 bulan aku bagi kau jaga ladang buah aku ni, takkan kau tak tahu mana manis mana masam? Kata Mubarak, demi Allah, kau pesan dekat aku hari tu suruh jaga ladang buah, kau tak pernah suruh aku rasa. Benar, benar sih. Nak tunjuk macam benar. Itulah amanahnya Mubarak jaga ladang buah. Cuma kalau kita diminta jaga ladang, jaga dusun durian. Beda cerita. Tolong cerita sikit. Macam mana cara kau jaga ladang dusun durian? Beda udah. Silap-silap, brih, jatuh. Kebetulan ada yang gugur. Ha. Buat balik, meh, makan sesama. Meh, makan sesama. Dia tak perasan pun ambil sebiji dua. Betul tak? Itu beza. Itu yang ada satu tu. Jangan kita tanya pasal dunia, jangan. Bagus ceritanya tadi. Ini cari menantu. Kau kerja mana? Saya kerja dekat Majlis Daerah Kudat. Masjid. Gaji berapa? Kereta ada kereta? Kereta apa kau bawa? Duniawi banget. Harta apa kena? Ni kereta bapak engkau ke kereta engkau? Semua tanya soalan dunia. Nah, betul. Cuba lepas ni kita tukar. Baiklah. Sila baca surah Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Itu berfatihah tu. Kan? Cuba azan sikit. Azan. Pakcik nak tanya. Semayang jenazah berapa rakaat? Satu. Semayang jenazah ada 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Itu semayang raya gila. Dua, yo. Ini baru pertama kali saya dengar ini, cuy. Sangka cuy, kurang dengar baik-baik ya. Kurang dengar baik-baik. Sila baca surah Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Itu berfatihah tu. Cuba azan sikit. Pakcik nak tanya, semayang jenazah berapa rakaat? Semayang jenazah ada 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir. Itu semayang raya gila. Dia kata macam mana?
Uji macam tu. Kena test betul-betul. Kan? Confuse je. Itu yang sekali itu datang. Datang. Datang tiga orang budak nak dekat anak dia. Apa? Saya nak tanya, nama kamu siapa? Nama kan ini gua enggak tahan cuy, aduh. Kayak terjepit. Kenapa Ustaz? Kenapa? Keras banget perut gua. Nama saya Ahmad Duha, pakcik. Kamu baca surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sampai habis. Bagus. Kamu nama siapa? Nama saya Anas, pakcik. Kamu baca surah An-Nas. Senyum budak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sesuai nama. Malikin nas. Ilahin nas. Sampai habis. Budak yang ketiga tu dah berpeluh. Nama dia Yasin. Matilah aku. Kenapalah bapak aku bagi aku nama Yasin ni, ya Allah. Apalah akal aku ni, ya Allah. Ha, kamu nama siapa? Terus terang pak cik, nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya Kul Huwallahu Ahad. Melampau, membohong teruk sangat. Aduh, pemingsan gua. Sakit banget perut gua, cuy. Sumpah. Aduh. Udah musnah. Jangan sampai saya mau menangis ini, cuy. Kenapa? Kelakar sangat. Lagi panjang nak nama gelaran bernama betul. Melampau betul. Ada nama saya si mak yang panggil Kulallahu Ahad. Macam mana? Kulallahu Ahad. Yang tu panggil dia. Janganlah menipu macam tu sangat. Tak apa. Tergelak pakcik tu. Tak apalah. Saya tak suruh kamu baca Yasin. Tak apalah. Kamu baca surah Fatihah. Pakcik nak dengar Fatihah kamu. Oh ya pakcik? Maaf pakcik. Takut ke tu? Iya. Sebenarnya nak bahagia ni ada lima kunci. Kunci yang pertama. Kunci rumah. Kunci yang kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci yang kelima, kunci spek. Apa maksud pertama kunci rumah? Sistemkan rumah tangga kita dengan sistem Islam. Itu kunci rumah. Pagi, kejut suami subuh. Abang, bangunlah subuh. Abang. Kalau macam tu lah cara kau kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Kau mengejut ke mengajak ni? Mengajak. Susah sangat nak bangun, Ustaz. Kejut dia seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api! Mana api terbakar? Api neraka tu. Api neraka, Allah takut aku. Cuma, iya. Suami kadang-kadang bila isteri kejut, isteri kejut, bangun, dia terus basuh muka, terus ambil wuduk, terus nak jadi imam. Anak semua ada belakang. Isteri belakang sekali. Dengan tak segarnya, anak pun tak faham bapak pun cakap apa. Bismillahirrahmanirrahim. Patut senyap. Tidur. Yang anak kat belakang, pahala senyap nampak. Yang isteri kat belakang,
dan membuta wudhu. Langsung istrinya bagi signal. Haram. Walau dah habis Fatihah. Cubalah kita bangun. Sakit banget perempuan cuy. Oke cuy, saya menenangkan ini dulu cuy ya. Saya enggak bisa. Ini cuy, terlalu berlebihan. Aduh, perut saya terkancing cuy. Saya kalau ini responnya aduh terkancing cuy, jadi mohon maaf ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut. Ini sudah berapa menit ya saya tenangkan ini cuy, perut. Bila istri kejut, gosok gigi. Basuh muka, mandi, syampu, bubuh, sabun, badan, wangi-wangi. Lepas tu bila dah siap terkeluar, istau sufufakum lurus sarapak kam saf. Mak sedih bapak ada. Semua dah sedia? Dah bah. Allahu Akbar. Ada gemba. Anak kat belakang, wuih ada gemba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Sampai habis tu. Walau dhalin. Suara ustaz merdu ya. Anak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Final Kalkausar itulah. Anak kat belakang dah. Anak dah tahu. Inna a'tainakul Allah. Inna a'tainakul Allah. Okeylah tu, tak ada masalah. Cuma sekali tu kalah kan. Isteri pun cakap abang. Tu sekali tukarlah ayat lain. Inna a'tainakul 30 tahun dah kita kahwin bang. Inna a'tainakul daripada dulu. Tambah tiada. Yalah, malam ni abang tukar. Alif. Malam tu maghrib bertukar. Alif Lamin. Sampai walau talin. Amin. Alif Lamin. Lepas tu senyap. Isteri berdebar. Apalah ayat malam. Apalah ayat malam. Yasin. Panjang malam ni. Pendek salah. Panjang salah. Apalah panjang sangat malam ni. Yasin ni. Yasin. Yasin. Allahu Akbar. Apa ini sangat, bang? Baru hari pertama satu ayat. Besok tukarlah ayat lain. Bila dah habis semayang, zikir sama-sama. Aduh. Aduh, ini sudah, saya kayaknya menyerah cuy, aduh. Ini tertawa menderita ini namanya cuy, aduh. Di mancari arzullah walamal akhir, wa zakarullaha kasira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak, zikirlah pula. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis. Waktu doa.
Al-Fatihah. Dia punya doa sebiji macam imam-imam dekat masjid ni. Astagfirullah. Okey, cuy. Okey, cuy. Nah, saya akan lanjut part keduanya, cuy. Ya. Saya akan lanjut part keduanya. Walaupun ini belum sampai pertengahan, tapi jujur aja, cuy. Ya. Perut saya sakit banget. Saya akan istirahat 1 atau 2 jam, ya. Baru saya akan lanjut part keduanya, cuy. Insya Allah saya akan mengabulkan ini. Saya akan menghabiskan ini, cuy, ya. Tak tahu kenapa video kali ini tuh apa namanya kayak kelakar banget menurut saya, ya. Saya nggak tahu menurut koran seperti apa, tapi menurut saya ini kelakar banget. Mohon maaf banget ya kalau memang saya berlebihan atau bagaimana, cuy. Ya begitulah saya, cuy. Kalau tertawa berlebih pasti bertingkah yang apa ya, nggak bisa dikontrol gitu, cuy, ya. Koran bisa paham lah, cuy, ya. Orang yang sudah mengenal Andy dari lama lagi, cuy, pasti tahu lah bagaimana Andy kalau mereaksi sesuatu itu pasti berlebih lah. Kayak lebay, tapi ya begitulah saya, cuy, ya. Mohon maaf sekali lagi, cuy, ya. Kalau memang video ini menurut koran tak baik, koran skip saja lah, cuy, ya. Koran skip. Dan memang jujur aja sakit banget kepala gua, sakit perut dan kepala gua, cuy, ya. Insya Allah saya akan lanjut, cuy, ya. Part keduanya saya akan lanjut secepatnya dan hari ini, cuy. Oke, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, dan thank you next. Bye.